Sok salah sahiji alat ngabalukarkeun kapasitas pamariksaan sampel COVID-19 di Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jawa Barat Nyirorot. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani nyebrehkeun eta hal teh karandapan di Sakuliah Indonesia dumah alat anu ngaranta TIP kudu dipesen ti luar negeri tur kakara bisa dikirim akhir bulan Juli 2020. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani netelakeun kapasitas pamariksaan sampel COVID-19 di Labkesda Jawa Barat Nyirorot alatan beakna alat keur tes anu ngaranna TIP. Salila ye Labkesda Jawa Barat mampu ngetes tepi ka 3.800 sampel hasil swab tes saban poena. Ari ayeuna kapasitasna ukur nyempoan tepi ka poe Salasa 14 Juli 2020. Dumeh salah sahiji alat ujung pipet atau tip keur ngetesna beak. Berli ngembuhan eta alat teh teu bisa diganti kunu sejen. Sokomo produksi nage kawatesanan bari kudu dipesen ti luar negeri. Dina mrona eta alat teh kakara bisa dikirim dina akhir bulan Juli 2020. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Kekosongan dari alat apa bahan medis yang dipakai tadi. Jadi tip itu dia fungsinya sangat spesifik sehingga tidak bisa digantikan dengan yang lain, sehingga kita harus pesan keluar negeri ke negara produsennya. Jadi satu negara produsennya itu. Tapi semuanya menyatakan akhir Juli ini baru bisa masukkan ke Indonesia. Jadi terkendala ke alat itu? Ya, ke alat itu. Kalau alat itu ada, sebenarnya kemarin kita sudah bisa mencapai. Ya, bisa. Masih cek Berli, bari ngadago kiriman eta alat, prak-prakan ngetes sampel COVID-19 masih tetep dipaju tepi kaki wari. Tapi dina kapasitas anu leuwih saeutik, nyaeta 1000 sampel sapoena. Padahal ayeuna tisa kabupaten G pihakna bisa nampa 500-an sampel saban poena. Budi Hartati, Bandung TV.